Wakil Bupati Barito Utara Kalimantan Tengah Sugianto Panala Putra membuka kegiatan Lomba Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan Tingkat SLTA Sederajat se-Kabupaten Barito Utara Rabu pagi. Sugianto berharap kegiatan lomba ini dapat memberikan motivasi kepada generasi muda untuk membekali diri dengan diakui dan dihormati, tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, agama, dan etnis masing-masing pemahaman wawasan kebangsaan. Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Barito Utara Langkap Umar menyebut, sedikitnya ada 14 sekolah ikut ambil bagian dalam lomba yang digelar di Gedung Balai Antang tersebut. Perlombaan ini bertujuan untuk menumbuhkan dan menetapkan kesadaran sejak dini tentang pentingnya nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air, dan pertahanan terhadap bangsa dan negara. Sementara materi yang dilombakan diantaranya menyangkut Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Sejarah Indonesia, dan Pengetahuan Umum. Sapri Dianto, Batara TV, mengabarkan.